Ujang. Tapi kayaknya Ujang kenal suaranya. Ujangnya mabur. Sarung. Neng Juminten. Ujang samperin dah. Sarung. Neng Juminten. Bawa gembolan segala sekarang. Ganti lagi jualannya. Iya, Mas. Juminten jualan sarung manja. Sarung manja? Iya, kan sekarang lagi musim sarung. Jadi Juminten jualan sarung deh. Gitu. Emang kelebihan sarung manja apaan nih? Kalau sarung manja bisa bikin perempuan pengen dimanjain terus. Dan bisa bikin orang yang pakainya makin ganteng. Bisa aja sih, Neng. Ujang boleh nyobain nggak? Boleh dong, nih. Warnanya bagus ya, coba. Yang merah aja, Neng, ya. Nih. Lampu merah ada polisi, sarung merah menawan hati. Ya, pegang dulu ya. Salah ya. Iya. Oh my God. Cocok banget, Mas. Ujang gimana sekarang? Udah ganteng belum? Udah bisa bikin manja belum? Udah ganteng dan menggoda. Neng Juminten bisa aja. Ngomong-ngomong harganya berapa ini? 50.000 aja, Mas. Apa? 50.000. Kurang kenceng. 50.000. 50.000. Murah banget ya. Aduh. Nih 50.000. Nih sisanya masih banyak buat Neng Juminten. Kan 50.000 aja. Udah, enggak apa-apa. Ambil aja buat Neng Juminten sisanya ya. Itu, Ujang mau nyobain sarungnya ya. Mau keliling godain cewek-cewek yang lain. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sabuknya kembaliin dong, Neng. Oh, iya. Ya, dan Neng. Ya. Cantik banget tuh cewek. Ujang nyobain sarung manjanya. Kan tadi Mbak dadahin saya gini. Siapa juga yang dadah-dadahin lo? Lah tadi itu senyum-senyum dadah-dadah. Hei, Seribu! Lo ngapain gangguin istri gue? Enggak, Pak. Tadi dia dadahin saya. Dia itu dadahin gue, bukan lo. Siapa juga yang dadah-dadahin lo? Maaf, Pak. Bapak, maaf. Saya nggak tahu kalau dia itu istri Bapak. Jadi kalau dia nggak punya suami, lo berani gangguin dia juga? Enggak, Pak. Pergi lo!